Oke. Balik lagi di unboxing velg HSR Wheel. Ingat velg, ingat HSR. Jadi, kita waduh, seger banget ini gue lihatnya bener asli. Jadi inilah velg-velg yang sangat digemari di Indonesia ceritanya. Kenapa digemari di Indonesia? Karena mobil di Indonesia itu mungkin 90% mobil Jepang. Oke. Jadi velg-velg yang JDM ini, JDM itu kan Japan Domestic Market. Velg-velg yang khusus untuk mobil-mobil Jepang ini ya ibaratnya sangat digemarin lah di Indonesia. Boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang, namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting-fitting velg, secara gratis langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagramnya ya. Yang pertama, kita punya dari sini ya. Ini namanya Kumamoto kalau nggak salah inget. Ya betul, kita punya Kumamoto. Ada dua warna, 15, 6,5, offsetnya 40. Kumamoto mana? Iya, 15, 6,5, offsetnya 40 ya. Ini ya JDM banget, racing banget ya kan. Yoga ngerti lah kalau velg ini mah. Yogi. Ya, ini 15 6,5, jadi ini cuma masuk berapa ya? Cuma masuk 40 set kurang, 35 set. Jadi buat kalian yang mau sikat, buruan deh, cepet-cepet deh. Pre-order deh, sono deh di toko deh, kalau enggak pasti habis. Terus yang kedua, kita punya Sensei namanya. Warna white, gold, sama black. Nah, gold ini kita jarang-jarang masukin sih, soalnya ini keren tapi pasarnya itu kadang ada kadang nggak ada gitu. Iya, karena nyocokin ke warna mobilnya susah. Ini mesti bener-bener anak-anak yang cinta JDM banget dia baru mau pakai velg ini. Nah, kalau velg ini kekurangannya ya, gue kurang sukanya nih ya, palangnya kecil banget sih kalau gue ya, pribadi kurang sukanya palang kurang kecil. Tapi palang kecil gini memang kelihatannya bagusnya sporty, jadi dalamnya kelihatan banget. Kalau pakai disc brake gede atau pakai cakram yang warna merah itu, nah itu biasanya sih bagus sih. BBK iya. Tapi kan kadang-kadang kan orang kan nggak ada budget buat BBK, jadi dia cuma pakai ya cover doang gitu. Terus yang ketiga kita punya namanya Yuzawa. Yuzawa ini ada tiga warna di sini tulisannya. Gold, oh enggak, dua warna, ada gold sama hyper silver. Ini goldnya, ini hyper silvernya. Nah, Yuzawa ini kita punya ring 14-nya. Ini 14-nya. Gold. Ini enteng banget, soalnya 14 terus palangnya kecil-kecil kan, jadi enteng. Kalau velg yang palangnya kecil-kecil mesti enteng. Kayak gitu. Ini ada 14 sama 15-nya. Kalau yang warna silver cuma ada 15-nya aja. Nah, ini palang 6 ya. Kalau ini palang 5, ini palang 6. Kalau gua pribadi dari 3 ini sih gua lebih demen yang ini sih, palang 6. Kalau ini terlalu rame, kalau ini terlalu sedikit, ini pas lah kalau palang 6. Terus yang keempat ada, oh ini dia. Namanya Yokote. Jadi Yokote ini ada 3 size. Yang pertama 15x7 offset 38, yang kedua 16x7. Terus yang ke tiga ada 17-nya juga. Tapi 43 size ini cuma punya dua warna, yang grey sama bronze nih. Jadi buat kalian yang punya mobil silver, mungkin cocoknya pakai grey. Ya, kalau yang kalian yang punya mobil black, mungkin cocoknya pakai bronze. Lebih cakep kalau menurut saya.
Cuman itu bisa di fitting nanti di toko. Kalau ini dia punya spoke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 spoke. Jadi kita JDM yang ini kita punya 12 spoke, 5 spoke, 6 spoke, sama 12, sama 10 spoke. Nah tuh, lengkap banget gak? Gila. Tinggal lu pilih aja mau 10 spoke, 12, 6, atau 5. Terus lanjut, lagi kita punya HSR tendon. Oh ini cuma satu ya, padahal ada tendon ini ada semi matte black, ada hyper black. Oh semi matte black sama hyper black, kok gak ada ya hyper black ya? Iya, ini hyper black ya warnanya ya. Jadi hyper black itu bukan hitam pekat, bukan, tapi malah kayak abu-abu tapi yang mengkilat. Kalau yang nanti yang blacknya warnanya ya kayak gini nih. Ini sama orang gudang lupa dikeluarin nih. Jadi nah, tuh. Jadi ini semi matte black, ini hyper black. Mungkin kalau orang-orang awam melihatnya abu-abu sama hitam kali ya. Itu bukan chrome, itu hyper black namanya. Jadi kayak abu-abu tapi dikasih coating kayak gitu. Ini cat. Nah, ini palang 5. Nah, ini palang 5-nya yang rada gede. Ini gua lebih demen ini sih daripada yang ini. Itu soalnya kecil banget palangnya kalau gua ya, pribadi. Tapi Anda lah yang menentukan karena Anda yang punya mobil, asik. Terus, ini kemarin udah masuk nih, gua tahu nih masih ingat namanya gua. Ini namanya Gayak nih. Masih ingat gua namanya Gayak. Ini yang kali ini masuk sama enggak ya sama kemarin? Gayak ini masuknya Gayak mana ya Gayak ya? Kok enggak ada ya? Gayak masuknya 15 kali 7 offset 40. Jadi sama yang kemarin, cuma ini sisaannya. Ini masuk lagi 10 set sisaannya. Kemarin masuk baru 10 set, ini 10 set lagi gitu. Terus habis itu, nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi berbarengan sama velg JDM ini, kita punya original HSR original design JDM, gaya JDM itu kita punya 3 model. Mungkin kalau yang udah lihat di Instagram mungkin udah tahu, tapi kalau yang belum lihat di Instagram mungkin belum tahu. Jadi yang pertama kita punya HSR original Sebun Suta. Nah, jadi ini benar-benar original design kita ya. Karena kan banyak yang minta tuh di customer-customer kita atau di sosmed kita banyak yang minta, "HSR bikin ini dong, apa namanya? JDM dong biar bisa keringetan gua. Biar bisa ngalahin velg-velg yang udah terkenal gitu loh, maksudnya kayak merek NK atau Focus gitu kan, buat biar bisa nyaingin mereka gitu. Jadi ada brand lokal yang bisa nyaingin brand-brand luar yang JDM gitu. Jadi kita coba-cobalah pertama apa? Mencoba-coba ya kan. Nah, kita ini ada Boropo series. Yang pertama ada Sebun Suta. Nah, ini palang 7. Ini warnanya yang masuk ya. Sebun Suta ini yang masuk warna hitam dulu, tapi nanti ada warna-warna lainnya di next container, oke? Gimana pendapat kalian guys tuh? Jangan bilang mirip-mirip ya, jangan bilang kita jiplak ya. Ini benar-benar original design loh soalnya. Terus yang kedua, kita punya HSR original Boon. Boon. Nah, ini kita masukin di semua desain kita itu yang original, kita masukin ini ya, apa namanya, kanji Jepang. Ini artinya apa pak? Ini artinya apa ya? Gue lupa juga, street racing atau apa gitu. Gue lupa, gue mesti nanya desainer. Soalnya dia udah lama gara-gara covid terus ke pending. Maksudnya kalau gak ada covid ini mah udah masuk, mungkin Mei udah masuk gitu loh. Nah, gimana guys? Sudah bisa ngalahin yang ini belum nih? Wih, sisa ini ya. Mau jatuh gua. Nah, ini baru masuk juga warna hitam 16 kali 7 lubang 10 ya. Jadi buat yang mobil-mobil city car harap bersabar, belum masuk barangnya. Terus yang terakhir, kita punya original HSR original Indy.
kenapa namanya Indy? Soalnya terinspirasi dari balap IndyCar, asik. Ya ini palangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 10 terus tetap ada grafir-grafirnya, cuman grafir kanji apa Jepangnya nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan, harusnya dibikin warna hitam sini, tapi buat next lah. Terus sudah ada emboss-embossnya juga, HSR wheel 16x7. Karena original design jadi offsetnya udah kita sesuaiin, offsetnya 42. Jadi udah mantap lah, udah rata body. Lama-lama gue pengap ya pakai ini ya. Oke guys, jadi untuk yang JDM World ini udah selesai kita bahas. Sekarang kita next container yang bukan JDM, oke? Ingat velg, ingat HSR, tetap.